Friends, welcome back to Friends Ajaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita semuanya gara-gara si Ray. Lu tahu pas gua jadi tuyul. Begitu gua ketemu orang, ada yang bilang Frans Anjaya tuyul. Udah video ini selesai, image gua rusak coy. Jadi kayak tuyul men. Lu bayangkan Frans, image gua, harga diri gua hancur. Iron Man deh, kira-kira yang Iron Man deh. Iron Man kalau dipakai keren kan, tapi dalamnya itu kan sebenarnya aib coy. Lu bayangkan kita kayak Zetsu hitam, kemudian pakai kolor yang kayak Pampers warna merah. Betul. Gua udah bilang jangan direkam, lu tetap rekam. Karena itu sesuatu yang menarik. Hah? Tapi nggak apa-apa lah, selama itu bukan maksiat dan bukan negatif nggak masalah. Betul. Yang penting jangan negatif. Betul. Nah, banyak yang request di video itu. Coba Ray, lu jadi cosplay, baca nggak? Bukannya banyaknya suruh lu jadi Sailor Moon? Nggak. Kalau lu baca komennya, banyak yang bilang si Ray suruh jadi cosplay wibu katanya. Nah, jadi gua mau nantang lu, lu harus cosplay hari ini coy. Jadi Kurumi. Jadi lu mau cosplay jadi apa hari ini, Rey? Jadi Kirito aja. Siapa? Kirito. Kirito apa tuh? Kirito itu suaminya Asuna. Laki-laki? Yoi. Oh, gak seru, men. Yoi lah. Hah? Kan Iron Man, laki-laki juga. Kenapa gak jadi Black Widow, betul? Yaudah, next ya, kita chillin ya. Cosplay jadi karakter cewek. Sekarang lu jadi Kirito. Iya. Lu punya emang? Ada. Serius lu? Serius. Oke, friends. Di video kali ini kita akan dandani si Ray jadi cosplayer anime Kirito ya. Yes. Dari game ya. Dari anime. Oh, dari anime. Apa yes, itu? Sword Art Online. Sword Art Online. Kenapa lu enggak jadi Asunanya? Nanti pelecehan karakter nanti lu dibully ya. Iya. Oke, friends, pokoknya ini bakal gokil karena si Ray bakal menjadi Kirito. Keren atau memalukan? Come on. Pink start. Mana mana coba lihat mana? Hah? Ini. Ada kostumnya. Hah? Ada kostumnya. Itu lu beli dari mana? Beli atau bikin? Ini dulu mau beli ini mah. Oh, beli. Yes, kalau yang ini mah beli dulu. Karena zaman dulu itu kalau bikin itu mahal. Jadi ini zaman dulu waktu sekolah ini mah beli. Itu bahannya apa sih? Ini bahannya kain biasa. Oh, kurang cuma seru kayak, lah tuh cuman gitu jaket doang. Gitu doang sih. Oh, coba lu pakai. Ini sini pakai sini biar terang. Nih. Terus apa lagi pakainya? Terus ini ada kayak talinya gitu dia. Ikat pinggang. Bukan. Oh. Ini tuh buat di pundak. Kayak kesatria-kesatria zaman dulu kan? Yes, betul, bisa dibilang. Tapi lu pede pakai ginian, Rey? Hah? Kalau ke Toys Fair gitu? Enggak sih. Enggak pede. Enggak sih. Itu kebalik gak sih yang putih ininya? Enggak, benar. Hah? Benar. Itu kebalik sih? Benar. Oh. Tapi gue lupa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oh gitu, jangan sampai dibully sama pendukungnya. Sama netizen kiri tuh, men. Betul. Terus dalamnya memang pakai baju hitam gini? Dalamnya pakai baju hitam doang. Betul. Bawahnya? Bawahnya celana hitam doang. Harusnya bukannya nggak pakai celana ya? Oh, aduh, nggak pakai celana ntar. Emang pakai ya? Dolar kuning, pakai lah. Oh, pakai ya, pakai. Cuma memang stylenya hitam-hitam gini. Stylenya hitam-hitam, makanya dibilangnya itu knight, black knight dia tuh. Emang dia jahat karena ya? Hitam, enggak, karena memang dia terlalu OP lah. Oh. Overpower dia di anime itu. Terus rambut. Karena rambut cek itu apa? Jarvis gua lu kenapa jadi wibu sekarang, men? Hah? Jarvisnya jadi wibu dulu sementara. Ini masuk virus ya? Iya, kena virus dia. Kebanyakan nonton di website ilegal tuh. Oh, ini wiki juga.
Ya, oh, si Kirito rambutnya agak panjang ya? Kirito rambutnya agak panjang. Tapi memang anime itu jarang yang rambutnya pendek ya? Yes, betul. Cuman rambutnya ya udahlah. Harusnya rambutnya hitam banget. Sebentar, ini Kirito atau Wachele? Hah? Parah yes. Ini. Selesai lagi. Abis ini April selesai, men. Aduh. Oh ini ya. Satu lagi, pedangnya dong. Oh, pedangnya juga ada? Kirito kalau nggak ada pedang, kurang bagus. Jadi Kurumi. Yes. Nah, lu tau nggak? Pedangnya Kirito itu yang Good Smile Company, harganya berapa? Berapa? Berapa belas juta gitu. Serius? Pedangnya doang, coy. Kayak replikanya gitulah. Tapi bagus dong. Ada dudukannya. Yes. Dari besi? Dari besi. Oh. Betul. Ada dudukannya, bisa nyala segala macam. Itu lebih dari 10 juta seinget gua. Oh. Gitu? Yes. Kalau lu punya yang mana? Gue bawa yang buatan sendiri. Jadi tadi yang udah terkaget-kaget gue punya yang begituan, kagak. Hah? Ini bikin sendiri, coy. Bikin sendiri? Yes. Dari bahan apa itu? Ini dari kayu. Walaupun sebenarnya ini si pedangnya rada kegedean. Tapi kan kalau di anime gitu pedang punya nama kan? Yes. Ini namanya apa pedangnya? Ini tuh Elucidator. Wih, dia bisa ngapain? Pedang dia, biasa atau dia bisa ngeluarin kayak magic-magic gitu? Enggak, sini pedang biasa. Cuman ini salah satu pedang legendary juga gitulah. Oh. Jadi bajunya juga sebenarnya si Kirito ini tuh bajunya itu baju legendary gitu, cuma ada satu di game-nya. Oh gitu. Gitu, yes. Ini pedang bikin sendiri dari waktu zaman-zaman gue SMA, coy. Tapi hebat juga lu bisa bikin sendiri ya? Yes. Terus gimana? Biasa gayanya gimana? Kan biasa kalau anime-anime gitu kan yang paling keren kan dia pose-posenya kan? Pose-posenya waduh. Iya kan? Kalau lu kayak nonton Toys R Us gitu, biasa kan cewek-cewek itu suka bercosplay sesuai dengan karakternya kan? Betul. Nah lu Kirito kayak gimana deh? Aduh. Kirito, ya pose-pose Kirito lah. Kemarinnya coy. Tahu kan perasaan gue kan? Iya sih. Tapi ya, tapi ya kalau apa ya? Kalau gue masih mending lah baju kayak gini daripada lu jadi kolor merah. Makanya. Tapi dari setelan lu nih ya, yang paling keren cuma pedangnya doang, coy. Oh iyalah. Ini harus di-upgrade. Harus di-upgrade ya. Iya. Ada yang aneh dengan bajunya, ada yang aneh dengan wig-nya sih. Wig-nya udah jelas aneh lah ini. Ini bukan wig yang seharusnya. Gua mau cobain juga. Gua mau jadi Cloud Final Fantasy. Mana pedangnya mana? Ini tuh. Oke. Jadi emang kalau kita cosplay anime itu, rambutnya selalu gini-gini ya? Iya. Yeah. Harus agak-agak, iya benar. Agak-agak FC zaman dulu. FC zaman dulu gitu ya. Iya, yes, itu. Gimana coy? Mantap. Oke. Oke. Jadi mulai sekarang kapanpun kalau kita ngevlog dimanapun, lu pakai gini ya. Nah, lu pakai itu ya. Lu juga pakai itu. Color aja lah. Kalau susah pakai color aja. Janganlah. Lu tau nggak cosplay itu baru keren kalau tempatnya pas dan waktunya pas. Betul. Kalau tempatnya salah dan waktunya salah, akhirnya jadi aneh. Gila. Ini rambutnya. Rambutnya annoying sense ya, sih. So, gitu aja friends. Di video kali ini khusus kita dandanin si Rei jadi Kirito. Dasar. Next-nya, dia jadi Asuna. Next-nya, friends jadi Black Widow. Siap. Salah, jangan jadi Black Widow. Hah? Jadi Sailor Moon tuh banyak tuh yang minta tuh. Sailor Moon berbulu kaki ya, dan berbulu dada. Oke, gitu aja friends. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. See you in the next video. Salam. Hanya Wibu yang mempersatukan dia. Kita. Bye.